Tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir dari mana right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita. Dan tak lupa juga terima kasih kepada semua penyumbang sepetang. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Sebelum apa-apa, belanjalah like untuk video ni. Kurang-kurang 1000 like tak apa dah. Jadi malam ni, Nini nak bercerita pasal seram asrama. Macam lama dah, okay? Kita tak bercerita pasal seram asrama ni. Cerita hari ini dikongsikan oleh Aisyah. Asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan Baca Kelantan. Teka. Okey, macam biasa Nini akan bercerita dalam dialek Kelate. So anyone who tak faham dialek Kelate, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni sebab kita ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpalah basi-basi lah. Jomlah kita terus masuk ke cerita dah. On count of 3, 2, 1. Aisyah ni, law ni dia umur 21. Jadi cerita ni kemungkinan dalam 4-5 tahun lepas lah masa dia sekolah. Dia duduk dekat asrama sekolah ni selama 4 tahun. Daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 4. Kalau diikut ke pengalaman ataupun cerita-cerita seram dekat asrama ni sangat banyak. Tapi dia pilih-pilih lah juga. Dia pilih hok kira hok ada kaitan dengan dia je. Ni adalah cerita pertama dia masa dia tingkatan 2. Macam kebiasaan asrama-asrama lain lah. Setiap asrama ni dia akan ada waktu prep. Prep pagi ko, petang ko, malam ko ke. Jadi gak masa ni nak dijadikan cerita ni adalah ketika waktu prep petang. Ada satu hari tu, Aisyah dengan sayang-sayang dia ni berasa nak pergi melawat satu tempat hok dekat asrama demo ni. Tempat tu kira tempat lama lah. Tak tahulah tempat tu tempat apa sebenarnya. Ada orang kecek kata tu dulu asrama lelaki. Ada juga hok kata tu dulu tempat warden. Tapi walaupun begitu, Loni ni still lagi guna tempat tu sebagai tempat latihan untuk budak-budak di Kebarat dan juga bengkel kepada budak-budak Kimpalan. Masa tu Aisyah ni dia pergi 3 orang. Aisyah, seorang lagi sayang dia nama Afiza, kita pendekkan sebagai Pija lah kan. Lepas tu seorang lagi Kak Senior. Kak ni nama Kak Wani. Tempat lama hok dia orang nak pergi explore ni agak besar jugalah tempat tu kan. Jadi dia orang pun gilah masuk dalam satu rumah ni. Rumah ni dia ada 3 bilik. Bila dia orang masuk dia nampaklah 3 bilik tu. Dia orang pergi tengok so-so dan kemudian ada so bilik hok tak boleh nak buka. Jadi gak dia orang macam dah tak boleh nak buka, kau nak tahu deh gapo dia dalam tu. Kak Wani ni gak tak kasih banyak pakak tendek degum. Bukok lah pintu tu. Memang bukok. Masuk-masuk tak ada gapo juga dari bilik tu. Tapi ada satu benda iaitu pusu anai-anai. Pusu tu besar lah juga. Lebih kurang tinggi Aisyah tu. Dan selain itu memang tak ada lah golang dalam bilik tu. Memang bilik tu kosong je. Ada pusu tu sahaja. Lepas tu dia orang pun sambunglah explore sikit-sikit oh, mana ada situ deh. Sudah-sudah tu dia orang pun baliklah ke asrama balik. Balik ke asrama tu naik dalam bilik dom gapo tu mandi gapo. Sampailah waktu sembahyang maghrib. Dia orang ni turunlah sembahyang maghrib kat surau kecuali Aisyah. Aisyah masa tu dia datang bulan tak boleh sembahyang. Jadi set-set oh, tak boleh sembahyang ni kena pergi tunggu dekat dewan makan. Jadi Aisyah pergilah dekat dewan makan ni. Dekat dewan makan ni bukan dia sorang tau.
Ramai lagi orang lain. Jadi dia duduk tepat suami meja ni ada senior-senior lain juga. Masa dia duduk buah-buah dengan senior tu. Gapa bila-bila dengar tak senior duduk kacak tu. Tiba-tiba lapu dekat dewan makan tu kelik. Kedik-kedik kerut-kerut gitu kan. Lepas tu kat senior huk duduk semeja dengan Aisyah ni. Oh ya. Kalau lapu kedik-kedik gini, ada nak histeria. Sejurus selepas kat senior tu ayat gitu, tiba-tiba ada seorang senior lelaki duduk berlari masuk ke kawasan dewan makan tu. Dia lari-lari, dia terus pergi dekat makcik keting. Dia kata, makcik-makcik, saya nak rada benar makcik, saya nak rada benar, lepas tu nak garis sikit. Lepas tu, lepas pada makcik tu pergi macam keadaan kaluk-kaluk sikit, senior lelaki tu pun unggah balik pergi. Aisyah dengan kak-kak senior ada dekat meja tu, semua tengok kejadian tu. And diorang memang tahu dah, mesti ni ada orang histeria. Jadi betul lah gapo kak senior tu kata saat ni. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya ada budak tingkatan satu lelaki histeria. Masa tu, warden diorang hok tolong pisah ke. Pisah pula dah gapo eh. Rawatan lah berobat-berobat budak tu. Sebab warden sekolah dia orang ni memang pandai jugalah bab-bab gini ni. Untuk tolong budak-budak histeria memang sesuai dah dengan title warden dia tu. Tak kena susah-susah pergi panggil ustaz kalau benda-benda kecil kan. Lepas reda kejadian histeria dekat budak tingkatan satu tu, Aisyah dengan Kak Wani dan juga Fiza ni gilah jumpa warden. Dia tanya warden, Den, gana dengan budak tingkatan satu tadi? Beres ko? Apa penanya? Tadi masa saya berobat budak tu, memang ada benda lah dalam badan dia. Benda tu ayatlah apa dia masuk dalam budak tu. Sebenarnya, dia marah. Sebabnya ada orang kucar tempat dia. Masa mana bila tu saya tak tahulah. Tanya budak tu juga lepas pada dia sedar tu. Ada pergi mana-mana kena tempat-tempat yang tak biasa pergi ke. Budak tu ayat tak ada pun. Tak tahulah. Takut kena lipat dia ke. Aisyah, Pija dengan Kak Wani pun teringat lalu. Huk siap yogi dekat tempat lama tu lah. Siap dengan tendai pintu bilik ke apa. Tapi siap yogi senyap je. Tak oyak pun ke warden. Kantor lah kalau oyak ke. Cerita kedua pula. Masa ni berlaku masa tingkatan dua juga. Malam tu Aisyah dengan geng-geng dia ni duduk lepok-lepok je dekat dom. Jadi gak, dia set ni macam puah lah benarnya. Kebetulan pula adalah sain dia orang ni nama Su. Su ni berhil sangat gayuk. Duk kacak telepon semua. Lepas tu spot hok dia berhil gayuk tu adalah dekat bilik gosok baju. Bilik gosok baju set dia ni tepi, kira luar lah daripada bilik dom dia orang ni. Tapi dekat je lah. Jadi dia orang ni pun bila-bila duk pisang gitu tu. Maya, kita ngenak Su. Oh, ngenak ni, ngenak. Jadi kak, dia orang pun start lah. Mulakan perancangan. Bukan perancang dah, direct lalu dah. Aisyah lah jadi palanya. Dia orang nak ngosek sain dia Su tu sebagai pocong. Jadi kak, Aisyah akan jadi pocong malam tu. Dia pun start lah make up. Start lah Aisyah dia pergi make up sain-sain pun bantu-bantu juga make up. Lepas dia pun ambil kain. Huk kain semaya tu. Huk kain sahaja ke apa tu kan. Skirt. Skirt kain maya tu. Dia pun pakai. Lepas tu ikat. Ikat super dengan pocong. Berkali kau saya getah kain semaya tu jadi muka. Jadi gitulah. Sudah-sudah make up gapo semua. Saya pun gila nak ngenak Su ni. Tubik lah saya jujuk-jujuk. Diketuai oleh Aisyah. Aisyah pergilah dekat bilik gosok tu. Memang dengarlah Su duduk bobe. Duduk gayuk lah. Su ni dia gayuk pula yang ngadak ke dinding. Jadi belakang dia tu pintu masuk bilik gosok tu. Jadi Aisyah pun gi slow-slow dekat pintu masuk tu. Dia pun start. Su. Masa tu memang nampak Su macam kejut. Tapi dia kontrol. Dia kontrol, dia tak sepaling. Aisyah pun panggil lagi. Su berpaling lalu. Masa dia paling tu,
Su memang nepi awis teh, memang degah yang nepi. Tapi Pahfara tu dia suka sebab dia nampak kaki. Kaki Aisyah jolo bawah tu. Lepas tu saya-saya dia duduk tengah-tengah tepi tu gak suka gok belakang. And then tak ada apa-apa jadi lepas pada tu. Jadi malam tu dia repung sudah buah duduk ngelah ha 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 ni gak. Tidurlah. Tidur. Masa ni terjadi sesuatu. Dia duduk sedak-sedak tidur. Sai kata sebelah Aisyah ni, kata dia ni adalah kata hujung sekali dalam dom tu. Kira dekat dengan dinding, tapi tak rapat dengan dinding. Sebabnya antara kata dia dengan dinding tu ada sedikit space. Sai dia ni buka cerita ni bukan pada malam tu lah sebab dia tidur lah kan. Kira pagi esok tengah hari tu baru hujung kena ni cerita ke Aisyah dengan geng-geng dalam dom ni. Dia cerita malam tu selepas pada semua orang tidur, dia pun memang tidur nengok tu. Tapi tiba-tiba dia terkejut tengah malam, tak perasa pukul berapa masa tu. Masa dia sedar tu, dia ayak, dia nampak macam ada benda tepi katil dia. Antara katil dengan dinding tu kan ada space kan. Dia rasa macam ada benda je dekat tu. Tapi tak betul-betul tengok. Sebabnya dia ni tidur mengiring ke kanan. Jadi kak, dia rasa macam ada benda je nak tengok lah. Dia pun paling gitu. Sekali dia paling, dia nampak pocong. Hok sama sebiji super dengan Aisyah make up tadi. Siap dengan pakar skirt kain semaya tu. Tapi tak tahulah kaki tu lagi mana ke. Jadi dia pun tak kasih banyak, memang tarik selimut tidur. Cerita ketiga. Masa ni Aisyah tingkatan tiga. Ada satu minggu tu, semua pelajar dekat asrama ni semua balik ke rumah masing-masing. Tapi kan Aisyah dengan saya-saya dia ni tak usah balik. Total dia orang ni 7 orang. Dia orang ni memang tak usah balik sebabnya dia orang ada kelas tambahan pada hari Sabtu dengan Jumaat. Sebab nak dekat PT3 tu, okay? Jadi masing-masing konon-konon nak sungguh lah. Lagipun kalau balik dekat rumah, nak mari pulak. Jadi duk ulai gimari-gimari, baiklah saya stay je dekat asrama. Lagipun bukan saya saja ada, warden pun ada je. Pada malam tu, warden saya ni warden perempuan kan. Yeah. Jadi warden ni ajaklah saya pergi tu bit makan kat luar. Tapi disebabkan saya ni 7 orang tak muat kereta. Maka hok boleh ikutnya 4 orang je. 3 orang stay dekat asrama. Jadi hok ikut tu sayang-sayang dia 4 orang, hok dekat asrama ni 3 orang iaitu Aisyah, Pijah dengan Tina. Warden dengan sayang-sayang dia orang ni bergerak dalam pukul 9 malam baru tubik daripada sekolah tu. Jadi gak hok berbaki 3 orang duduk dalam dom ni, duduk lepak-lepak je lah. Duduk buah-buah bila-bila tunggu sayang-sayang buat balik makan ni. Duduk buah-buah tu tiba-tiba Aisyah terdengar ting 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 ting. Bunyi guli. Guli tu jatuh daripada tingkat atas melalui tangga. Sebab bilik dia orang ni, dom dia orang dekat dengan bilik gosok, dekat juga dengan tangga. Jadi memang dia orang dengar, jelas-jelas juga dengar bunyi guli tu jatuh dari satu anak tangga ke satu anak tangga yang lain. Pada masa tu Aisyah ingat dia sorang je dengar ke. Tapi rupa-rupanya sayang-sayang dia dua orang lagi ni, Pijar dengan Tina pun dengar juga. Dia orang macam, mu tengok aku, aku tengok mu. Baru duduk kelih gitu. Tapi tak kecek gapo-gapo. Tapi dia orang kecek melalui grup WhatsApp. Dia macam tanya lah, eh mu dengar ko? Oh aku dengar, mu dengar juga. Oh aku dengar lah. Baru duduk kecek dekat grup WhatsApp tu. Pada masa yang sama dalam grup WhatsApp tu adalah sayang-sayang dia orang lagi hok gi dekat hok gi follow warden gi makan tu. Jadi dia orang tu pun tahu kejadian ni. Cuma antara tiga orang ni memang senyap-senyap tak kasi gapo, duk senyap aja. Bari duk tengok mama aku gitu aja. Lepas tu dia orang hok tubik dengan warden gapo semua tu tak lama tu dia orang pun balik. Macam metau gak asyik dia tubik makan tu. Berkali using lah dengan tiga orang duk dalam dom ni. Cerita tu tak habis situ. Aisyah ni, dalam ramai-ramai tu sore ni, Aisyah sore je kelas lain. Jadi gak, hari tambahan untuk Aisyah,
berbeza dengan sains-sains dia lain. Aisyah hari Sabtu, sains-sains dia pula hari Jumaat. So, pagi Jumaat esok tu, Aisyah memang duduk sore-sore je dalam dom. Tapi, tidaklah takut mana katanya. Sebabnya, siang hari. Kalau malam-malam takut juga kan? Jadi, pagi hari Jumaat tu, bangunlah si Aisyah ni. Bangun-bangun, tengok-tengok tu sedar tu memang tak ada dah sains dia. Semua tinggal dia dah. Oh lah, asyik dia tu kan, pergi ke latar behar. Jadi, kak Aisyah pun bangun. Bangun tu macam tak ada apa-apa lah. Bangun, ambil katolah, pergi mandi ke apa, mandi-mandi, basuh-basuh, siap-siap ke apa, semua masuk dalam dom balik. Dekat dalam dom ni, dia macam, boring ni, nak gapo tunggu siap-siap dia balik ni dia. Dia pun teringat lah, ada satu wallpaper, yang dia beli lama dah. Dia nak tepek dekat lokal, tapi tak ada nak tepek busy ni. Lepas tu kat hari tu, dah pisang, dah sangat, dah story ni. Tak apa, dia kata, Maya, buat, mari. Mari ajak siapa? Tak ada lah. Dia kata, yelah dia nak tepek lah wallpaper tu dekat lokal dia. Dia pun buka lokal dia. Buka lokal dia, buat-buat tubik baju ke apa semua nak kosong lah balik lokal dia tu. Masa tengah dia duduk buat tubik baju bari-bari dalam lokal tu, dia dengar bunyi macam orang ketuk besi dengan besi. Ting! Bunyi sekali tu yang macam, kalau kita pun bunyi sekali macam waktu cara kan. Jadi buat tak cara lah. Tak lama tu bunyi pulak. Ting. Hei, kapa dia lah bunyi ni. Aisyah kecek sore lah masa tu. Lepas tu, kali ketiga bunyi. Tak bunyi sekali. Bunyi dua tiga kali lah. Ting, ting, ting. Bila dah kali ketiga dengan banyak-banyak bunyi gini, Aisyah tak rasa dia salah dengar dah. Memang dia kejut, dia pun terus lari. Lagi mana naik atas katil. Dekat atas katil ni, dia lepuk-lepuk lah. Duduk sekeluh-sekeluh telefon bagi tenang dulu. Kita bertenang, bertenang. Duduk bertenang, bertenang tu. Nak jenera. Patik guling lah. Patik guling ni memang nak jenera lah. Duduk dalam keadaan mama-mama itu. Nak. Dalam 20% lagi. Nak blackout. Kira nak tidur tu. Tiba-tiba kata Aisyah kena kocok. Kok. Kocok tu. Bukan selur-selur dah. Bukan main-main mungkin. Dok. Kuduk. Siapa kau Aisyah kejut mata tak dewa. Dia pun bikah bangun, lopak daripada katil, ambil ke tudung sauk dia, sauk ke tudung hunggah. Hunggah turun daripada dom, pergi dekat pokgak. Lepas tu dia pun duduk je dekat pokgak tu. Stay je dekat pokgak tu. Dia memang niat nak tunggu sang-sang dia balik lah. Dia memang tak berani nak masuk dom sendiri. Sebab dia yakin dia bukan mimpi. Dia mungkin mimpi bunyi ting-ting-ting, bunyi pun dah kati, dia kena kocok regah gitu. Bukan mimpi, dia confirm. Dia sedar masa tu walaupun awalnya dia dalam keadaan mamai. Lepas tu, dia tunggulah sain-sain dia balik. Siapa aja sain-sain dia dekat pokgak tu, dia pun ajaklah naik atas. Sebelum tu, sain-sain Aisyah ni macam pelik eh. Aisyah, muak kapus ni. Dia pun jawab, tak ada, aku pun baru atas, tunggu seemu lah. Dia pun naiklah dekat dom. Dekat dom ni macam saya-saya Aisyah kejut. Tengok dekat katil Aisyah tu. Kubel lembek habis. Eh Aisyah, memai gapo habis. Kubel lembek habis baju-baju gapo ni. Aisyah pun suka dah. Tak ada, tak ada. Aku nak nyepe. Gitu ya jawab. Dia memang tak cerita. Sebabnya, dia orang ni akhir ada satu malam lagi untuk stay dekat asrama. Sebelum budak-budak lain masuk balik ke asrama. Hari tu Jumaat. Jadi saya kena tidur sehari lagi. Untuk ke hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tu akhir ada budak-budak mari lain. Akhir ada budak-budak lain mari lah pulak. Cerita yang dia kena kosek masuk dalam asrama ni. Dia cerita bila budak-budak lain masuk dalam asrama tu. Baru saya buka cerita. Baru tak takut mana ke. Jadi terima kasih kepada Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Bagi tiga cerita yang agak menarik bagi Nini. So guys, anyone who ada pengalaman atau kisah seram who nak korang kongsikan dekat channel Fankis ni, silalah korang email dekat email Nini, macam ninisarina@yahoo.com, ataupun korang boleh check link dekat box description tu. Ada beberapa cara lain untuk korang hantar cerita. Okeylah, terima kasih you all. Terima kasih banyak-banyak. Hope mana tu tekan like lalu dah. Bye. Thank you. I love you all.
Lepas reda kejadian histeria dekat pudok tingkatan satu tu, Aisyah dengan Kak Wani dan juga Fiza ni gilah jumpa warden. Dia tanya. Dia tanya warden, buat apa tak ada? Dia tanya deh. Gilah jumpa warden. Dia tanya. Dia tanya ke apa? Dia panggil warden ke? Warden. Tak kira panggil warden. Dia panggil den, den lalu. Den, den. Okay, okay. Start gitu deh. Sporting warden. Jadi, belakang dia tu, pintu masuk bilik gosok tu. Bilik gosok. Bilik gosok baju. Dia orang ni sebab tak usah balik ke rumahnya. Sebabnya, dia orang ada kelas tambahan pada hari Sabtu dengan Jumaat. Jumaat Sabtu. Jadi, gak tak usah lah balik rumah nak kena mari duduk ulik-ulik. Jadi, gak tak usah lah nak balik, kena balik rumah. Nak balik, kena balik, apa kecik.